Selamat malam buat teman-teman semua. Ini adalah episode 2. Saya akan sharing tentang personal finance. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang gagal dalam membeli rumah karena ada yang gagal karena down payment, ada yang gagal karena angsuran. Jadi untuk episode kali ini saya akan berbicara banyak mengenai keuangan. Rumah seperti kita tahu adalah kebutuhan dasar yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Merupakan tempat hunian, tempat keluarga kita berkumpul. Terlebih lagi di saat-saat seperti sekarang ini, saat pandemi. Kita diperkenalkan kembali dengan yang namanya work from home, di mana kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan berolahraga pun kita sekarang dilatih untuk dari rumah juga. Jadi rumah kembali menjadi pusat dari kegiatan kehidupan kita. Dan nggak hanya itu, rumah bisa saja jadi suatu investasi yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti ngambil sikap bahwa rumah merupakan suatu hal yang penting dan harus kita perjuangkan secara serius. Oleh karena itu, saya akan berbagi, akan sharing dengan teman-teman semua beberapa langkah yang kita bisa pakai dalam membeli rumah. Bukan hanya untuk membeli rumah pastinya, tetapi bisa juga membangun personal finance atau keuangan pribadi kita semua. Ada beberapa langkah yang kita bisa siapkan. Nah, untuk malam ini saya akan sharing langkah pertama dulu, yaitu tentang pembukuan atau mencatat. Nah, kelihatannya sepele dan sangat mudah, tapi prakteknya banyak dari yang saya hadapi itu pada saat diminta pembukuan, ditanya tentang keuangan, mereka nggak ada. Dan boleh dikata rekening koran maupun buku tabungan itu memang tidak bisa dipersiapkan hanya dalam semalam. Nah, kenapa ini penting? Karena alasan pertamanya adalah pada saat kita meminta kredit line dari bank, itu pasti diminta. Dan kita tidak bisa menyiapkannya cuma selembar, oh ini baru kemarin buka. Nggak bisa. Jadi kita mesti prepare ini dari jauh-jauh hari. Dan kita pasti akan ditanya juga kira-kira pendapatannya seperti apa, dari mana. Kita nggak bisa cuma ngomong, oh aku jualan ini, aku dapat uang dari sana. Nggak bisa cuma ngomong, tapi kita harus buktikan dengan data. Nah itu yang tidak bisa didapatkan dalam semalam. Itu memang perlu dibangun. Nah ini semua harus kita lakukan adalah tahap nomor satu ini, yaitu membangun catatan. Kelihatannya simpel, tapi banyak teman-teman yang gagal gara-gara langkah yang pertama ini. Nah, tipsnya adalah kita bisa saja membuka buku tabungan, kemudian kita lakukan sebisanya dengan transaksi melalui debit card. Sehingga otomatis di akhir bulan kita bisa melihat adanya suatu catatan yang kita bisa langsung rangkum di sana. Dan jangan lupa, kita harus kategorikan. Ada yang masuk kebutuhan hidup, ada yang masuk ke entertainment, dan mana yang masuk ke dalam tabungan. Jadi langkah pertama ini endingnya adalah kita bisa tahu nih berapa total pendapatan kita, berapa total pengeluaran kita. Bukan hanya itu, kita bisa tahu ini dipakai untuk kebutuhan hidup tuh sebetulnya berapa rupiah sih? Yang dipakai untuk entertainment berapa? Dan cadangannya berapa? Dari situ kita bisa tahu berapa rupiah kemampuan kita yang nantinya bisa kita pakai dalam membeli rumah. Ini dulu buat teman-teman semua, harus bisa lakukan ini dulu. Karena ini yang paling penting. Nah, nanti di episode-episode berikutnya, saya akan ajak officer dari KPR Bank untuk mereka bisa sharing apa yang mereka cari.
pada saat mereka melihat dari rekening koran maupun buku tabungan dari aplikan yang meminta dari KPR, sehingga teman-teman semua bisa tahu, oh yang dicari itu ini, itu yang perlu kita persiapkan. Nah, ini sekian dulu untuk episode kedua ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang mencari rumah yang terbaik dari segi harga maupun dari sisi kualitas dan desain, bisa kunjungi kami di www.menarasantosa.com. Ya, sekian dulu untuk episode kali ini. Nanti akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang ingin komen atau memberikan pertanyaan, kami sebisa mungkin akan menjawabnya. Dan buat teman-teman semua yang mencari rumah hunian yang terbaik dari desain, dari kualitas maupun harga, bisa ke www.menarasantosa.com. Thank you.